Selaras dengan aspirasi negara untuk mengurangkan jejak karbon sektor bekalan elektrik, kerajaan melancarkan inisiatif solar peralihan tenaga untuk rakyat Solar at Petra dan program Solar Boleh. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, inisiatif berkenaan dirangka secara khusus untuk meluaskan akses rakyat kepada skim pemasangan solar di premis kediaman dan sekaligus meraih manfaat daripada agenda peralihan tenaga negara. Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata inisiatif Solar at Petra akan diterajui kementeriannya bersama agensi di bawahnya Suruhanjaya Tenaga, ST dan pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari, SEDA serta pihak berkepentingan lain. Pelaksanaannya juga sejajar dengan perjanjian Paris di mana Malaysia memberikan komitmen untuk mengurangkan jejak karbon di dalam negara dan seterusnya mencapai status gas rumah kaca GHG sifar bersih seawal tahun 2050. Peningkatan penjanaan daripada sumber tenaga boleh baharu seperti solar akan menjadi antara faktor kejayaan utama ataupun key success factor dalam membolehkan negara mencapai aspirasi perubahan iklim. Petra bertekad untuk terus melaksanakan semua usaha dan inisiatif yang dirancang dan dikenalpasti ke arah mengurangkan jejak karbon sektor bekalan elektrik. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran inisiatif Solar at Petra dan program Solar Boleh di Shah Alam siang tadi. Program ini juga adalah tambahan kepada skim insentif solar rakyat Solaris yang diperkenalkan kerajaan pada April lalu dan sedang dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB.